pemirsa sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas. Senang sekali kali ini saya dapat menyapa di acara Indonesia Membangun. Dan tentu saja di episode Indonesia Membangun kita akan berbincang-bincang terkait peranan kita sebagai warga negara Indonesia dalam membangun negeri ini. Nah pemirsa semuanya, di episode kali ini hadir bersama kita salah satu pemuda yang juga mengambil peranan dalam membangun negeri. Di sini ada Bapak Anthony Winza, selaku calon DPR RI Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Dan pemirsa semuanya, sahabat Eljon, Bapak Anthony Winza ini pernah menjabat sebagai DPRD DKI tahun 2019 hingga tahun 2023 dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi dan Wasekjen PSI. Baik, untuk itu pemirsa langsung saja kita sapa, ada Bapak Anthony Winza hadir bersama kita saat ini. Halo Pak Anthony, apa kabar? Baik, Mas Bagas, apa kabarnya? Luar biasa, baik juga Pak, salam sehat. Terima kasih banyak telah hadir di Eljon TV saat ini Pak. Suatu kehormatan untuk kita semua. Baik Pak, kita masuk ke program Indonesia Membangun. Tentunya Bapak memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa dalam membangun negeri ini ya Pak ya. Nah, Bapak saat ini juga akan mencalonkan diri sebagai DPR RI Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu ya Pak ya. Tapi kita ketahui sebelumnya juga Bapak pernah menjabat di DPRD DKI tahun 2019 dan hingga tahun 2023. Dan kemudian Bapak memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri ya Pak ya, di Harvard. Dan kembali ke Indonesia untuk mencalonkan diri kembali, tapi di DPR RI, bukan di DKI ya Pak ya. Nah Pak, kita ingin tahu nih Pak, kenapa sih Pak apply kembali tapi ke DPR RI nih Pak? Ya, sebelumnya mungkin masih banyak juga yang bertanya, kenapa kok saya nggak menyelesaikan DPRD-nya, masih ada sisa setahun ya. Terus kok saya malah memilih kuliah gitu. Nah, di dalam politik ini, misalnya di parlemen, siklus kerjanya itu memang 5 tahunan. Setiap pemilu kan 5 tahun, kemudian itu berlanjut terus, sehingga nggak akan ada jeda untuk belajar secara formal lagi. Kalau kita belajar kan pasti harus nggak ada cuti juga. Harus fokus gitu. Juga ya Pak ya? Harus okay. Fokus juga. Jadi saya punya anggapan bahwa kita harus tetap upgrade OS kita. Di kepala ini kan ada OS-nya nih, kayak handphone gitu yes. Ya. Jadi menghadapi era global yang semakin lama semakin kompleks permasalahannya, handphone saja kita upgrade tiap tahun atau tiap 2 tahun, apalagi dalam pengambilan kebijakan publik. Maka saya merasa ada waktunya saya harus belajar dulu untuk naik ke tingkat yang selanjutnya, yaitu di DPR RI. Oleh karena itu, bukannya saya tidak ingin menyelesaikan nih sampai 2024 di DPRD saya, tetapi saya merasa bahwa saya mesti meningkatkan dulu kapasitas saya gitu ya. Karena background tadi kan, background saya sebenarnya saya hukum. Saya lama di kepengacaraan 7 sampai 8 tahun. S1 S2 saya juga hukum sebenarnya. Tapi ketika saya di DPRD, saya melihat bahwa ternyata nggak cuma hukum nih yang dibutuhkan. Salah satunya juga dibutuhkan misalnya ekonomi. Gimana sih kita naikin, mensejahterakan kesejahteraan masyarakat dengan di sisi ekonomi buat masyarakat. Oleh karena itu ya, saya merasa saya harus upgrade kapasitas dan kapabilitas saya untuk melayani masyarakat lebih baik lagi gitu ya. Luar biasa. Tapi Pak, Bapak ambil pendidikan apa nih Pak jurusannya di Harvard saat itu Pak? Kan sebelumnya sudah punya background hukum ya Pak ya di Amerika saat itu. Ya. Dan kemudian yang dari Bapak pelajari, ilmu yang Bapak dapat dari Harvard itu apa relevansinya dengan pemerintahan di Indonesia saat ini Pak? Sebenarnya kita bisa belajar tentu di mana saja ya. Cuman memang saya mengambil di Harvard itu jurusan yang saya pikir bisa memberikan skill atau tool set buat saya sebagai bukan hanya politisi, tapi saya adalah pengambil kebijakan publik. Nah, pengambil kebijakan publik itu saya rasa harus punya tools dan skill set di berbagai bidang. Nah, oleh karena itu gelar yang saya ambil saat ini adalah MPA, Master Public Administration. Itu gelar atau pendidikan yang general, tetapi memiliki beberapa course-course yang menurut saya cukup penting untuk Indonesia. Misalnya saya ngambil kebijakan tentang economic development, course-course tentang economic development, saya juga ngambil tentang macroeconomics, saya juga ambil tentang behavioral science dan sebagainya. Tetapi memang saat ini saya sangat tertarik lah tentang ekonomi gitu ya. Dari background saya yang hukum, saya menjalani karir di DPRD 4 tahun itu, seakan-akan saya punya perspektif dalam mengambil kebijakan tuh sesempit hanya hukum-hukum dan hukum. Tentang pasal, apakah peraturan ini bertentangan tidak dengan peraturan yang di atasnya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya saya baru tersadar bahwa
pembuatan regulasi itu kan tujuannya untuk menyejahterakan juga masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi. Kalau kacamata saya dalam membuat peraturan hanya hukum-hukum dan hukum, sebenarnya saya juga nggak tahu pada akhirnya gimana cara meningkatkan ekonominya, karena saya nggak punya background ekonomi. Oleh karena itu, saya ke Harvard untuk mengambil master ini, sehingga saya bisa punya juga skill set atau juga knowledge di bidang ekonomi, pembangunan terutama gitu ya. Luar biasa, Pak. Nah, Pak, setelah Bapak dengan latar belakang mengambil pendidikan di Harvard ya, Pak ya, ambil public administration, dan juga Bapak ketertarikannya di kebijakan ekonomi. Bapak sadar juga bahwa mengambil kebijakan tidak hanya sekedar dari kacamata hukum saja ya, Pak ya, tapi juga ada ekonomi di dalamnya. Nah, Pak, kita ingin tahu, Pak, setelah Bapak saat ini mencalonkan diri di DPR RI, kebijakan apa yang ingin Bapak lakukan dengan sudut pandang ekonomi juga, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Bagas. Tadi saya ditanyakan kalau udah habis dari Master Harvard ini mau di DPR ini mau bawa kebijakan apa sih? Kebijakan ekonomi terutama. Nah, saya justru kebetulan ingin menjelaskan sebenarnya kebijakan ekonomi yang sangat menarik adalah economic complexity. Apa itu economic complexity? Nah, di belakang saya ini adalah sebuah website yang dikembangkan oleh Harvard University Growth Lab-nya di Harvard Kennedy School yang dimotori oleh Profesor Ricardo Hausman bersama tim. Nah, lewat website ini sebenarnya kita bisa mendiagnosa suatu negara, bisa kita pilih negaranya, terutama saat ini kita coba ya di Indonesia, dan kita bisa mencari tahu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan GDP kita gitu ya. GDP itu apa sih? Ya bahasa mudahnya GDP mungkin bisa saya bilang adalah penghasilan dari semua perusahaan, semua warga negaranya diakumulasikan di negara itu. Dan itu nanti dibagi per jumlah penduduk atau per kapita. Jadi GDP per kapita. GDP per kapita kita itu sekitar $4,300, mungkin sekitar 60 jutaan ya, per tahun per orang gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau bisa kita katakan di sini, itu rankingnya belum tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari data ini, kita tuh di $4,300 per kapita ini, kita ada di ranking 84 dari 133 negara, itu di tahun 2021. Artinya, kita masih jauh nih kalau kita mau naikin rankingnya. Dan gimana cara meningkatkan rankingnya? Artinya gimana caranya meningkatkan GDP growth-nya gitu ya, di Indonesia. Nah, di Growth Lab ini dikembangkan suatu teori bahwa semakin kompleks barang yang diciptakan oleh negara tersebut, maka negara tersebut diharapkan bisa semakin tinggi GDP growth-nya. Pertumbuhan ekonominya akan semakin tinggi. Nah, ranking kompleksitas kita atau ECI rankingnya Indonesia itu di ranking 64. Tunggu, tapi kan pada bingung nih maksudnya apa sih yang disebut dengan ECI? Ini bahasanya rumit banget ya. Nah, ECI ini bahasa simpelnya gini, semakin barangnya kompleks itu contohnya barang-barang seperti mesin gitu ya. Barang yang mesin kan semakin sulit dibuatnya, butuh teknologi, butuh know-how dalam membuat mesin. Sedangkan barang yang less kompleks atau yang tidak terlalu kompleks, misalnya kita menanam padi ataupun menanam tumbuh-tumbuhan dan ataupun batu bara, kita tinggal ambil dari bawah ke atas. Jadi itu know-how-nya untuk membuat produk itu tidak sesulit barang-barang yang lebih kompleks. Nah, jadi tujuannya di sini adalah bagaimana Indonesia bisa meningkatkan produksi-produksi di barang-barang yang jauh lebih kompleks. Jangan kita hanya fokus di barang-barang yang kurang kompleks. Karena semakin kompleks barang yang diciptakan dan diekspor oleh negara tersebut, itu akan mendorong GDP-nya lebih tinggi lagi dari 4.300. Nah, coba dengan ranking kita di 64 ini, untuk ECI ranking atau Economic Complexity Index kita, itu diproyeksi di 2031 growth kita tuh cukup tinggi memang di 5,64%. Tapi apa yang harus dilakukan supaya bisa lebih? Kalau kita lihat di sini, ini adalah export basket-nya Indonesia. Maksudnya apa? Ini keranjang ekspor kita. Kita masih banyak mengekspor barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kompleks, kayak coal gitu ya, kayak batu bara, itu kan tinggal diambil dari bawah. Atau palm oil gitu ya. Nah, coba kita lihat seberapa kompleks barangnya. Kita bisa lihat ke kompleksitasannya. Itu semakin warnanya semakin gelap, itu semakin barangnya kompleks. Dan semakin indeksnya semakin warna yang sebelah kiri itu, dia semakin tidak kompleks. Seperti palm oil dan coal itu bukan barang-barang yang terlalu kompleks. Jadi
sebaiknya pemerintah bisa memberikan support bagi para pengusaha untuk masuk ke industri yang jauh lebih kompleks agar GDP growth kita bisa naik. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, dari gambar ini, jadi lingkaran-lingkaran itu, bulat-bulat itu adalah jenis produk yang diekspor Indonesia. Nah, semakin ke kanan, itu adalah barang-barang yang semakin kompleks. Sedangkan garis vertikal yang putus-putus itu, ECI itu, ECI, itu adalah garis kompleksitas average dunia gitu. Jadi diharapkan Indonesia itu harusnya fokusnya memproduksi barang-barang yang ada di sebelah kanan saya ini. Di sebelah kanan dari garis average dunia. Karena kalau Indonesia memproduksi barang-barang yang di sebelah kiri, itu akan menurunkan ranking kita, malah makin turun indeks kompleksitasnya. Jadi sebaiknya kita harus fokus di industri-industri yang sebelah sini. Nah, ini butuh bantuan pemerintah bagaimana caranya memberikan insentif bagi industri pelaku usaha untuk berani masuk dan mengembangkan industri-industri yang di sebelah kanan dari garis vertikal ECI average dunia. Nah, contoh barang-barang atau industri seperti apa sih? Kita bisa lihat yang di paling atas itu yang telah mengalami export growth yang cukup besar selama 5 tahun terakhir dari 2021 ke belakang, itu iron and steel. Ini cukup bagus dan perlu dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah bekerja sama dengan pengusaha. Dan kemudian kalau mau yang lebih kompleks, itu sebenarnya yang semakin kanan, yang di paling ujung contohnya. Yang di paling ujung itu tentang photographic and cinematographic goods. Itu masih sangat sedikit ekspor kita, bisa kelihatan dari lingkarannya kecil gitu ya. Itu tidak terlalu banyak Indonesia mengekspor barang tersebut. Tapi itu adalah barang-barang yang kompleks. Sangat baik kalau bisa dibantu oleh pemerintah, regulasi dan insentif dan sebagainya, agar para pelaku usaha berani untuk masuk ke bidang-bidang yang kompleks tersebut. Ketika para pelaku usaha mengembangkan barang-barang kompleks tersebut, diharapkan GDP kita secara Indonesia per kapita akan naik gitu ya. Nah, barang-barang yang ada di sebelah kiri dari garis ECI ini, garis vertikal ini adalah barang-barang yang tidak terlalu kompleks, yang rankingnya itu di bawah dari ranking average rankingnya di dunia. Nah, oleh karena itu barang-barang ini sulit untuk memajukan GDP growth Indonesia kalau kita hanya fokus di sana. Jadi diharapkan pemerintah bisa membantu untuk barang-barang yang ada di sebelah kanan dari ECI. Untuk bisa meningkatkan GDP kita, memang perlu ada yang dikatakan sebagai structural transformation. Artinya, kita harus melakukan perubahan-perubahan struktural. Misalnya merealokasikan bisnis-bisnis yang tadinya kurang memberikan nilai lebih dari sisi kompleksitas, yang kurang produktif, itu kita bisa pindahkan untuk masuk ke bisnis-bisnis yang jauh lebih produktif, jauh lebih memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan GDP growth kita. Nah, Indonesia kalau kita lihat di sini masih memang banyak berkutat di bidang-bidang, misalnya tentang kita lihat ada textile dan agriculture gitu ya. Ini bukan hal yang jelek tentunya, tetapi kalau kita mau bisa menyalip GDP growth kita rankingnya tinggi, kita harus juga memindahkan realokasi sebagian resource kita untuk masuk ke industri yang jauh lebih kompleks, misalnya industri kendaraan, vehicle gitu ya, ataupun manufacturing, mesin dan elektronik dan sebagainya. Nah, ini apa sih? Ini kok kelihatannya rumit banget? Ini sebenarnya nggak rumit. Ini adalah peta besar di cluster dari jenis-jenis barang. Yang di sebelah kiri saya ini ada elektronik, itu di daerah sini. Kemudian dilihat di atasnya itu ada chemical, ada machinery, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sana. Yang ingin saya tekankan di sini adalah ada suatu argumentasi ya, bahwa di dalam economic growth ini kita jangan hanya bermain di satu sektor aja gitu ya. Jadi jangan hanya berkumpul di misalnya di sini industri tekstil semua gitu ya. Jadi kita harus mulai berani bermain di sektor-sektor yang kalau bisa jangan di pinggir-pinggir, tapi didiversifikasi dan harus di tengah-tengah kalau bisa. Semakin tengah, semakin dikelilingi oleh banyak bulat-bulat yang kecil itu semakin baik.
Contoh, car. Car itu ada di sini nih. Ya. Car itu ada di tengah-tengah, dia bukan di tepi-tepi, dia bukan di periferi, dia ada di center. Nah, kalau kita bisa masuk ke industri seperti car seperti ini, pengusaha banyak yang akhirnya manufacturing car dan sebagainya, itu maka industri-industri ikutannya di sekelilingnya yang kecil-kecil itu akan terbuka dan akan memberikan selain diversifikasi ekonomi, tapi juga akan memberikan juga GDP growth yang harusnya jauh lebih tinggi gitu ya. Dan semakin kompleks juga harusnya nanti kalau untuk barang-barang seperti car ini. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa Indonesia ini masih hanya di periferi aja. Periferi itu artinya hanya di tepian. Harusnya banyak pengusaha yang diberikan insentif untuk berani masuk, loncat ke tengah-tengah. Karena di tengah-tengah dia akan semakin banyak membuka cabang-cabang usaha yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih posisi Indonesia ada di mana. Nah, semakin ke kiri, ini semakin kompleks. Negara-negara yang sangat kompleks. Barang-barang yang diproduksi itu udah aneh-aneh lah. Udah mesin dan elektronik, sirkuit dan sebagainya. Semakin ke kanan. Semakin ke atas, itu negara-negara tersebut sudah punya kapasitas teknologi yang cukup sehingga banyak industri yang sudah terconnected, tinggal dibuka satu kebuka banyak gitu, udah well connected. Nah, kita bisa lihat Indonesia agak di tengah-tengah dikit, dia cukup kompleks tapi belum terlalu terkoneksi penuh gitu ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya India, India ada di pucuk di atas gitu, dia sangat advance secara kompleksitas dan juga sangat terkoneksi. Maka kita nggak heran pertumbuhannya juga luar biasa di India. Sedangkan kalau Jepang, Jepang itu ada di sebelah kanan bawah. Artinya Jepang itu punya industri yang sangat kompleks. Tetapi sudah mungkin habis nih. Semua teknologinya udah diambil gitu ya. Sehingga nggak ada terlalu banyak koneksi terhadap barang-barang baru lagi. Kalau mau dia harus melakukan inovasi demi inovasi. Sedangkan kalau India itu masih banyak barang-barang yang bisa dikembangkan. Nah, Indonesia masih banyak potensi tentunya untuk pengembangan karena dia ada di agak tengah gitu ya. Sehingga kalau Indonesia ingin mengejar India, dia harus semakin masuk ke barang-barang yang lebih kompleks. Nah, maka pertanyaan berikutnya kan kita pasti bingung gitu. Kalau gitu, supaya ningkatin GDP growth dengan cara ningkatin kompleksitas, barang-barang apa sih yang harusnya pemerintah fokus, industri apa sih yang harusnya pemerintah fokus di sana dengan memberikan insentif bagi para pengusaha untuk masuk, dan bahkan kalau bisa government spending kita atau pembelian-pembelian dari government itu fokus untuk makanin dulu atau off-taking dulu barang-barang produksi dari industri yang seperti ini gitu, agar pengusaha itu bisa tumbuh dan bisa mandiri pada akhirnya. Nah, barang-barang yang mana aja? Nah, inilah kebijakan yang sangat penting. Nah, ini adalah barang-barang atau industri apa sih yang harusnya kita kembangkan bekerja sama pemerintah dan swasta gitu ya. Kenapa kita juga harus kembangkan barang-barang ini? Ini adalah barang-barang yang nyala ini terutama, itu barang-barang yang indeks kompleksitasnya di atas dari average complexity ranking dunia gitu. Kan ini garisnya nih, garis ECI dunia, average dunia. Kita harus cari barang-barang yang tentunya di atasnya, jangan kita cari yang di bawah. Kalau kita boost yang di bawah, itu akan narik ranking kita malah turun. Jadi sebaiknya kita fokus untuk memperbesar kapasitas Indonesia di barang-barang industri yang di atas, terutama yang lampunya nyala. Kenapa? Misalnya yang lampunya nyala itu kita bisa lihat yang di tengah-tengah ini. Nah, yang di tengah-tengah ini di atas ECI dunia atau ECI dunia, tapi kita masih bisa menjangkau barang-barang tersebut. Kenapa maksudnya menjangkau? Karena jangan lupa, di bagian bawah ini ada tulisannya distance. Jadi semakin ke sebelah kanan, itu semakin jauh distance-nya. Bukan jarak kilometer ya, ini kita berbicara distance gap teknologi yang Indonesia miliki. Jadi semakin jauh ke kanan, kita makin nggak punya teknologinya untuk bikin atau mengembangkan barang-barang tersebut. Dan semakin ke kiri, itu semakin dekat dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Jadi kita harus balance. Kalau yang agak terlalu jauh, mungkin juga bisa babak belur juga. Kita harus investasi luar biasa untuk hal yang kita nggak pernah punya teknologinya. Tapi kalau mau yang balance aja yang di tengah-tengah ini. Tapi yang paling penting adalah harus di atas ECI atau ECI, garis ECI ini.
ini akan membantu nge-boost Indonesia punya economic complexity ranking kita, dan semoga GDP growth kita naik. Nah, itu barang-barang yang bisa dilihat ya, kayak electronic integrated circuit dan lain-lain. Nah, ini adalah list lengkap dari produk-produk apa saja yang harusnya bisa meningkatkan GDP growth kita gitu. Tapi nanti ini dibagi menjadi tiga parameter utama. Yang pertama, distance-nya. Apa sih maksudnya distance? Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan distance kilometer ya, tetapi bukan distance juga geographical, tapi distance, jarak antara kapasitas, kemampuan, teknologi, know-how-nya kita, knowledge-nya kita, yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, dengan barang tersebut yang ingin kita buat gitu ya. Jadi kalau nearby distance-nya itu tinggi, skornya tinggi, coba nanti kita klik. Nah, barang-barang yang skornya paling tinggi nearby distance-nya ini barang-barang yang gampang untuk kita buat dengan kemampuan kita saat ini. Contohnya adalah fabric. Contohnya textile product tuh kan bisa kelihatan ranking-nya langsung disort berdasarkan nearby distance. Tapi sayangnya pas kita klik nearby distance, yaitu barang-barang textile dan sebagainya, kita lihat ternyata di row-nya product complexity ternyata cuman bintangnya cuman 2. Skornya cuma 2 dari 5. Ini barang-barang yang belum kompleks. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk barang-barang yang hanya nearby distance, tapi kalau bisa barangnya juga harus kompleks. Coba kalau kita klik di product complexity, barang-barang apa yang kompleks? Nah, contohnya ini adalah barang-barang seperti unsaturated acylic monocarbolic acids, ataupun ini juga ada lens dan optical elements. Itu sangat kompleks barangnya buat Indonesia saat ini. Dan opportunity gain-nya juga ternyata besar. Artinya kalau kita buka industri ini, maka industri sampingannya, kelilingnya akan terbuka juga. Dan itu akan memberikan economic benefit untuk Indonesia gitu. Meskipun nearby distance-nya nggak terlalu baik skornya. Dan itulah harusnya peran pemerintah untuk memberikan support baik fiskal maupun dari peraturan agar sektor-sektor industri yang di bidang ini bisa diberikan insentif supaya mereka bisa mendekatkan kemampuan mereka untuk bisa memproduksi barang tersebut. Misalnya ada pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan ini untuk melakukan, bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan R&D, research and development, supaya distance-nya semakin dekat. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi pada intinya, semakin kompleks barangnya, semakin tinggi GDP growth-nya diharapkan. Untuk mempermudah, saya kasih hal yang simpel lagi, bahwa kompleksitas ekonomi itu mungkin mirip kalau kita bermain Scrabble. Scrabble itu kan ada huruf-huruf alfabet yang kita kumpulkan. Semakin banyak alfabet yang kita kumpulkan, maka kita bisa membentuk kata-kata yang semakin kompleks. Kalau kita punya 10 huruf, dibandingkan dengan kita cuma punya 2 huruf, tentu jumlah kata yang diciptakan oleh 10 huruf akan jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus untuk mengambil alfabet-alfabet yang belum terbuka, mengambil teknologi-teknologi yang belum terbuka, sehingga kita akan menjadi negara yang lebih kompleks. Indonesia 15 tahun terakhir itu hanya membuat 11 jenis barang baru, di mana barang-barang tersebut juga mungkin kurang kompleks, sehingga complexity ranking Indonesia ini sampai turun 5 ranking. Nah, oleh karena itu, seharusnya kita harus bisa mensinergikan antara pemerintah dan swasta dan memilih sektor-sektor mana yang harusnya dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta, sehingga kita bisa mengejar economic growth kita dengan cara meningkatkan fokus-fokus pemerintah pada industri-industri yang kompleks. Kira-kira seperti itu, Mas Bagas. Terima kasih. Luar biasa sekali sahabat Elgen, sudah kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi. Luar biasa sekali Pak Antoni. Perlu kita highlight juga tadi ya Pak ya, maka untuk GDP Indonesia agar naik, kita harus berani bermain di industri yang lebih kompleks lagi ya Pak ya. Betul Mas Bagas. Luar biasa. Nah Pak, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan pemerintah dalam membuat kebijakan publik ini Pak? Ya, secara teori memang ada namanya strategic triangle. Strategic triangle itu adalah kita kalau bisa memenuhi tiga-tiga unsur ini supaya bisa membuat kebijakan yang baik. Apakah strategic triangle itu? Yang pertama, unsur pertama adalah apakah kebijakan itu technically correct? Technically correct artinya secara teknis benar nggak nih?
secara teknis benar nggak barang-barang ini atau kebijakan ini bisa menyelesaikan suatu masalah. Itu bisa ada pengujian secara akademisnya ya. Mm-hmm. Misalnya sebab akibat kausalitasnya bisa dites pakai ilmu statistik gitu ya misalnya. Oke, kebijakan A misalnya bisa menekan stunting, punya problem di Indonesia, bisa address isu stunting misalnya. Tapi itu kan harus ada statistik untuk membuktikan itu. Jangan-jangan kebetulan aja bahwa kebijakan A bisa benar-benar menyelesaikan stunting. Jangan-jangan memang stuntingnya turun bukan karena kebijakan A, karena ada event-event lain yang kita belum sadari gitu. Maka perlu ilmu statistik untuk juga menentukan apakah technically correct. Nah itu baru satu sudut dari tiga sisi dari sebuah segitiga itu, static triangle. Yang sisi kedua itu adalah apakah secara organisasi, pemerintah itu kan juga bentuknya organisasi. Ketika technically correct sudah betul, tapi pemerintah punya nggak organisasi yang bisa mengimplementasikan kebijakan yang benar itu? Jangan sampai cuman benar di atas kertas, tetapi tidak bisa punya kemampuan eksekusinya. Karena eksekusi dengan di atas kertas itu dua hal yang berbeda. Di atas kertas itu adalah kebijakan yang tepat dan harus dilakukan, udah keluar anggaran. Tetapi ketika implementornya di level lapangan itu gagal dalam mengeksekusi, itu jadi nggak jadi apa-apa juga. Iya kan? Akhirnya cuman buang-buang anggaran. Nah, yang ketiga ini yang paling rumit, yang paling volatile, yang paling sulit untuk didapatkan juga karena satu dan lain hal. Yang titik ketiga atau sisi ketiga dari strategic triangle adalah politically supportable. Artinya apakah kebijakan yang sudah technically correct tersebut dan ternyata Indonesia juga mampu menjalankannya, punya kapasitas buat implementasi, tapi kalau ternyata tidak disupport secara politik, itu nggak jalan juga. Karena palu anggaran, palu untuk bikin kebijakan, itu ada di politisi-politisi. Terutama yang di Senayan, kalau di daerah di DPRD. Nah, sehingga ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Tapi jangan sampai, yang saya sering lihat juga, terutama pada saat waktu saya di DKI, itu adalah banyak kebijakan yang mungkin politically supportable, tetapi technically nggak correct. Atau politically supportable, technically correct, tapi kapasitas organisasi Pemprovnya pada saat itu belum mampu untuk mengeksekusi programnya dengan sempurna. Gitu. Ini menjadi suatu kesulitan tersendiri. Jadi jangan sampai misalnya juga technically correct-nya nggak terpenuhi, tapi cuman memenuhi politically supportable doang. Artinya ini cuman kemauan para politisi, tapi tidak didasari dengan data. Jadi itu takutnya akan menjadi penghamburan anggaran. Jadi yang penting politisinya ketok, tetapi nggak ada datanya. Apakah benar kebijakan yang sudah kita ketok anggarannya besar-besar ini, apakah benar punya datanya, kita meyakinkan datanya bahwa benar ini kebijakan yang bisa memulihkan atau menyembuhkan atau mengaddress suatu masalah dengan statistik tentunya. Nah, jangan sampai cuman ketok, tapi nggak tahu ini beneran bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Maka kalau tadi ditanya apa sih yang menjadi penting dalam pembuatan kebijakan publik adalah strategic triangle tadi. Saya ulangi tadi, pertama technically harus correct, politically harus supportable, dan harus punya kapasitas organisasi sebagai pemerintah untuk mengeksekusi. Karena di atas kertas mungkin bisa correct, secara teknis bisa correct, tapi nggak semua orang bisa eksekusi. Gitu. Luar biasa. Sahabat Elgen, sudah kita saksikan bersama ya, Pak Antoni sudah siap sekali ya Pak ya, untuk membangun negeri. Tentunya melalui bekal yang Bapak miliki, formula-formula, dan juga tadi ada Bapak mengetahui banyak terkait pembuatan kebijakan. Salah satunya adalah strategi triangle tadi ya Pak ya. Dan ini yakin nanti akan dibawa ke DPR RI untuk membangun negeri ya Pak ya. Ya, semoga. Baik. Nah Pak, kali ini di dapil mana Pak? Ya, tadinya kan saya di DPRD DKI Jakarta, dapilnya itu Kelapa Gading, Koja, dan Cilincing tadinya. Mm-hmm. Kemudian saya sekarang maju di level nasional di DPR RI. Saya majunya itu dari partai yang sama di PSI untuk dapil Jakarta Utara dan Barat dan Kepulauan Seribu. Jadi Jakarta Utaranya nggak hanya cuma Kelapa Gading kayak waktu itu, dan Koja, Cilincing, Kepulauan Seribu, tetapi seluruh Jakarta Utara. Dan seluruh Jakarta Barat dan seluruh Kepulauan Seribu. Luar biasa. Pilih nomor 4 ya Pak ya, kalau untuk mendukung Bapak ya Pak ya. Luar biasa sekali tentunya sahabat Eljon, ini menjadi
bagian juga dari kita semua ya, karena dalam membangun negeri itu butuh komitmen bersama ya Pak ya, dari seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah saja, tapi seluruh lapisan turut berperan untuk membangun negeri. Tadi Pak Antoni juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali formula-formula dan juga strategi-strategi yang kita masyarakat, baik pemerintah juga bisa ambil dan lakukan ya Pak ya, untuk membangun negeri. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak. Mungkin terakhir nih Pak, closing statement-nya nih Pak, untuk masyarakat semuanya, sahabat Eljen yang menyaksikan. Ya, kita dalam memilih, tentunya kita harus melihat rekam jejak dan melihat apa sih visi-misi dari calonnya tersebut. Karena pada ujungnya, yang kita pilih inilah yang akan mewakili kita sebagai masyarakat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tadi. Nah, kalau kita milihnya asal-asalan, kita jangan berekspektasi bahwa kedepannya nanti akan ada perbaikan. Maka kita juga harus punya tanggung jawab untuk memilih dengan benar. Memilihlah dengan benar, maka kita boleh punya ekspektasi hasilnya pun nanti juga benar. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Antoni. Dari pembahasan kita hari ini ya sahabat Eljen, saya juga bisa menggambarkan seperti ini mungkin ya Pak Antoni. Seperti ibaratkan keran air di dalam tetmon. Untuk mengeluarkan air yang bagus, kita harus mengisi tetmonnya dengan air yang bagus dan air yang berkualitas dulu ya Pak ya. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan aliran airnya tersebut. Dan itu juga bisa kita lihat di Pak Antoni. Kalau saya boleh berpendapat ya Pak ya, sangat luar biasa sekali dengan bekal pendidikan, pengetahuan, dan juga formula dan strategi yang nantinya Bapak akan laksanakan ya Pak ya, untuk membangun Indonesia ini menjadi suatu hal yang bagus untuk masa depan Indonesia. Karena untuk membangun negeri, untuk membangun masa depan, seluruh lapisan masyarakat kita semua mempunyai hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Baik Pak Antoni, terima kasih banyak waktunya. Untuk itu pemirsa semuanya, saya Bagas bersama Bapak Antoni pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di Eljen TV dan YouTube Eljen Media. Sampai jumpa. Perkenalkan, saya Desi Rahel Syajian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!